Siapa di tengah kakek? Siapa yang wong di doa kena menang baik orang jawab amin berarti wong sing sombong. Sebab doa maknanya jaluk. Kapan wong jaluk berarti tadane but? Jenengan butuh rezeki, butuh rahmat, butuh selamat, butuh sakit Gusti Allah. Mulai tempat takon sapisan maning, siap nanti doa kakek? Mulai? Mulai. Tangannya gak atur. Siap, mulai, tangannya berpukul banget. Lo kayak bocah sekolah tepok, kayak kita berdoa, tangannya dapat semua, tidak bisa kuat. Dapat tangannya, siapa di dongakakan? Gusti kula dongakakan, ini awal bulan Rajab, berkaya wau maca sholawat. Kok terakhir ditutup maca sholawat. Tulung doa-doanya wong rejo jadi aja ditolak. Muga sing hadir kabeh muga dipun paring ana barokah. Allahumma amin. Sing petani muga-muga barokah hasil panene. Amin. Sing dadi pedagang ya Allah muga-muga laris dagangane. Amin. Sing dadi pegawai kaya lurahe muga-muga naik pangkate muga gajine. Amin. Sing lagi pada meteng muga-muga besok gampang lahirane. Amin. Sing lagi tenang watuk-watuk ya Allah muga-muga ilang. Sing lagi pada tenang pilek-pilek ya Allah muga-muga ilang pilek-ge sing lagi pada lara boyok muga-muga ilang masa sing lara boyok muga-muga ilang boyok ke kok sing lara ndak silang ndak se sekalian baik sing lara mata ilang mata ngaji karo sebutnya kudu sing kritik sing lara boyok muga-muga ilang lara amin nah ya robbal amin sapane wong pandonga maca sholawat mikine maca sholawat lu bar donga maca sholawat dongane direk sadine Gusti Allah dan iki ya kan iki mikir rebanane sampun dipakane metu dene oh dongane lah gue kan mas ini gulungan ya sebenarnya terbangan ini singkatnya terbangan awalnya gemeter tangannya abang kok lupa emang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengunjungnya banyak tapi jawab salamnya masih kurang kompak. Eling buri esi beresek ribut masalah pasetan jabulan. Namun maido hasana dicampur kalau jabulan ya tabrakan ya bunda. Monggo ditelit bingin terus pada jawab tembakan mawon usah bodrat doa kaken wong kudin ya bu. Wong Rejo Dadi iki aktris tembekan mawon kula usah bodrek doakaken wong Rejo Dadi endah supaya uripe oleh rahmat berkah selaman selukun selaketik selamat jumareka singkat doa kena jawabe kayong suka pengin selamat napa boten dan ini mimpi jawabe kelompok coba balik maning mengkator urip ananyawane jawab salame kula kabeh ibu nggih mangke tak dongakaken sing jawab salame ustaz bodrek muga-muga dipun paringana rezekine kata sing meneng bae muga-muga utange tambah nyawane nyepatani tapi meden-medeni lempar ngaji tak dilengkak nyumpis gelondek dilawani rauk dingin banyu wudhu endak atur gagak kaya Arjuna ireng sementara Rika sing dilengkak nyumpudung-kudung kaya kue pada mencong anak maning sing ngajinya suruh-suruh kaya umpan lahiran kalau saya ditekuk maning dud datangnya langsung ditekuk langsung mendaknya orang apa? Kita lagi ngomong deh monggo dijawab mani ibu ke? Sing kompak
kula doakaken sing jawab salam kula muga-muga cepat masuk surga. Amin. Sing ora jawab muga-muga godhang sing sikile ketekuk Allahumma. Amin. Ya bener ya, Bu. Anggere dotok nang sikile ketekuk. Lha kok dikari pangisi pasronjor. Balik maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aitan bismillahirrahmanirrahim, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah ila ajalin qarib fa asadqa wa akun. Allahumma salli
uang kerja tadi jenangan begi tak dejak sholawatan ayo tak cawang-cawang katoning mata kurung-kurung kuping manggunik cungur kerasani ngilak deges ningati butuh-butuh buruto uang tak dejak sholawatan tak dilemenak rainnya pada meremut angker kayak kuburan pokoknya uang kerja tadi seneng sholawatan apa buatan misalnya senang sholawatan, tak dejak sholawatan, rainya merangangah kaya udah kobra dari ini orang ilmenan deh ya kok tak belum nasroh, tak dejak sholawatan kok pedelak, pedelik, perak, perak kaya orang babir nyong senang sholawatan apa dangdutan apa tarlingan bu nah resten, bagi dul, jahe moneke, bagi dul apa mbak ngelong kenong oh berarti no keder karena ngidur, karena ngelor, karena ngetang ini mundur pernasan itu Miki, Rika ngomong jaya senang sholawatan oke, saya kita detes mungkin berdek wali benjur pandilin di wong lejo dadi Miki tak dejak sholawatan raya kalau udah dukung panakok nyong iya wong coba nyong tak ngembang cerbonan Rika raya kalau ngapain ya ya, musik orang usah ya, kak. Lo berarti ngantuk. Kirim salam singkat doang kanggo wong rejo dadi sing tersayang najan atuh ning panggonan nanging bakti niringan najan atuh ning mata nanging barek ning ati sun janji bakal setia ngenteni dulu masih sepayung Rika abik konangan Rika berarti berarti saya talinga sejak sholawatan jawab sungkan barek sepayung loh ini makanya benar disini ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita banyu akbar ada cek putih di panitia makamu yang halaknya suruh-suruh bodoh terus bengi masa ini final kira para alim, para ulama, para kiai, para ustad para haji, para habaib para sepuh bini sepuh yang tansah kalau muliakin wabih khusus dumateng kangge doyok kemawon khususipun kangge ulama sesepuh tokoh masyarakat Bapak Kiai Haji Amin Mustoli juga Bapak Ahmad Baituni selaku imam masjid sing laka gajie laka bayarane tapi dia ake batine Allahumma batine siapa Pak Ustadz Boder ya batin mumet, batin kesel, batin dirasani, batin dipaito yang paling akhir batin didoakena Allahumma cuma aja putus asa imam masjid walaupun laka gaji laka bayarane insya Allah perintah itu belpun cuke kalau lindunya nih yakin besok ketemu nih akhirat be Allahumma ingatkan saya belum kuliahkan Bapak Kiai Syaifuddin juga Bapak Kiai Mukhlasin terkhusus kangge Gus Mun Farid ingkang kula dereng segala fatwa nasihat lan pituturipun wabil khusus ketua panitia jajaran pengajian dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi dimeneka Bapak Kyai Ahmad Kuswanto kepol kurane rada mlomo wonge boros dan ya sebab arah dari wong Jawa mempengaruhi keadaan wong anggar arahnya mingkong kerabat bisa nyebut kegaringan besok bakal sugi mulanya aran gemie sage rika dewi ngeli pol-polanya mingkem kabe soblem tukiyem dasman warman sanyem wisi
kowe rapet bisa nyepet kedaringan besok bakal lek. Lah sing mangap sangat, sing mangap-mangap berarti pribennya berarti dari wong boros. Kaya Rakisah, mangap, Fatona, terus Lisa, niku mangap-mangap. Kowe mung weton Jawa ya, Bu. Kudu mungke Quran hati. Tapi ada mungke keterangan al-ismu wa huwa du'a, sak temene aran bisa gawa dong. Jadi anggar arane aktif wong undang pada baik doa kan. Walaupun aran kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Instruksi Pak Ustaz Bodrek jaya siapa aran bisa gawa nama sing bagus. Ampun arane selamat wong e cilak abae be anak. Anak ampun arane seger wong e dikin drink taunan cacingan beli mari-mari. Ampun arane Mas Gendut ya pokoknya beri orangmu sing lu cumanin anak wong arane Muhammad Sabar wongnya dugaan ngamukan. Tapi wala tayi asumir rohillah aja putus asa karo rahmatnya Gusti. Masalah mah aja dibahas kok orang suka-suka berane praga kok prajabane terkhusus wabil khusus dumateng kangge bapak kepala desa Bapak Ahmad Solehuddin, ya pol-polannya ada merpes, mungkin ada ini lah, kan ya. Juga Joyo Kemawon khusus nama ini kangge Bapak Soekardi ingkang sampun mampir akan kula. Alhamdulillah bisa sholat, bisa mangan, jadi nyokin ini semangat tuh. Telah gara lo semangat. Biasanya gak bisa durungin ngaji, mangannya keri, ini mangan dingin. Baru kita keluarin dikit, Bapak Yai Sanjaman, kok udah maji? Ya makan, makan itu semangat teman. Aduh, kan jadi keluarin, susah bahaya gitu ya. Kita orang gratis, diri jikmah, berkaya Isra Mi'raj Allahumma. Amin. Bapak Lurah, ikan tansa kula mulyakan. Ya Allah, dadi lurah, muka-muka paling anak sabar ya, Bu. Iya, jajatnya cobelan ngarep, sing laporannya kumai dewek, mampet ya mampet dewek, tapi kadang-kadang sih disalahkan urai. Prime urai, ini comberan mampet kayak kue gari dikodek, ini peragak, ini siapa? Ini lu cuma nih, dalam kayaknya bu, dalam laporannya rejo tadi nih, rusak. Nah dia sih liwat urai kok, sih liwat rita KB, ya sih disalahkan urai. Urai prime, ini dalam bulak baik. Kamu ngomong dari urai, nah kaki. Si penting agar jadi lurah pengen aparanya langgeng kemudian berkah dosanya pada hilang jadi lurah si kupit perut kulit badan raine tembok ini jadi apa ini udah kalau lain itu bukan lain kumisnya kayak saingan ini biasanya kumisnya kandung pokoknya tegas apa tegas bukan keras ya tegas baru keras ke seje ayo keras ke walau ada tegasnya, biasanya punya orang beli beranak ya punten Bapak Lurah yang dimaksud kuping perut kulit badak raya tembok kuping perut tahan omongan jenengan orang sama kuat jenengan ada warga ngomongnya biasa cuma jadi biasa akan ya bila umum, jenengan ada masyarakatnya pada protes dia jadi umum menalak kayak kuat jenengan ada kulit badak jenengan tahan batin, tahan pukulan rai tembok misora usah isinan insya Allah selamat Allah rumah ingatkan sebelum melihatkan sadayana para hadirin para hadirat busing gering busing gembrot busing perawan tim-tim busing rupanya pipinya wis pada peot pelorot gede cilik nomlan tua sing randa sing perawan sing buddha ingatkan sebelum hormati wau sabun tak domakakan orang panitia orang yai orang lurahe hari-hari kasih buruk tak doa kena kira-kira jenengan apa jaluk doa apa buatan bu tapi saat dulu ngomong jawa-jawa nyong jujur kan ngomong karo sampean nyong wong ginting tempatnya yang daya Brebes nah, perjalanan meneh ku 5 jam bu nah, aduh apa aduh minum pak mobil ambil numpak kotak ngajuk meneh suku bu ya orang hati jadi nyong pacakon nyong anggo ngomong bahasa Brebes, bahasa sing ngapak, bahasa sing jilat ketek, bahasa sing paling kasar. Kira-kira kita paham apa mboten? Oh, terus. Anggo ora paham nyong panatike bahasa Inggris maksudnya.
anggar Tuhan dan itu kenapa lo ngaplongannya itu ini tak kalah berani tinggal rumah aja bener wes saya ini yang pantakon kalau mau menjauh dadi kira-kira ini kapan jauh jauhan apa berde? Jauh cuma yang juga jauh kan bu pula usia budak gelam doa akan mau menjauh dadi yang penting yang juga jauh kan coba ini katakan si kompak jalukane nopo Pak Ustaz ngomong. Duh, kayak si buri kok ngetak sebes ngomong menerika. Dari ini orang teliti apa ngaji nih? Rika aja dari wong balung-balung gak ada jine. Kapan ditolong-tolongku dua anak ini nih? Umumnya biasanya orang ikan, orang ikan nih anggar wong doma kaken kudu anak Upae, aja pura-pura budek rika. Upae, jadi ini kita konsarate prepon. Umumnya biasanya berpung doa kaken, biasanya kudu anak. Wajib aku amplope, amplope gede. Menek mangi guna maning. Nomor yang sembilan beranu ya. Besar-besarnya potongan rika langsung nggak ada duit kak. Jadi mana gaya bu, kula lagi dalam video ngarepe majelis taklim biru walidin syariah ada. Segala umum santri kula, orang anak bang, orang anak itu-itan, orang anak pedogol juar, orang anak pedogol bedang, itu kumpul dari siji. Tolong jaluk doa akan muka paringan lancar berkah selamat Allahumma. Sama ini wong doa karena wong patang puluh pada gaya doa ini pada siji. Apa wanita berdua sampai nak eh pun jumpa dengan anjung wong sebu dalam si burung terkalah dari aku ya. Itu mana pirang-pirang lagi kumpul ni kene. Terus sampai nak wong doa ni awal bulan Rajab doa ni orang bakal ditolak di Gusti. Mulai dari kau sudah makan pula. Sebagai wujud terima kasih kula paling sampean nyompan doa nak sampean. Wisorong usaha kau syarat apa-apa apa paling wajib wisorong usaha nyompan ikhlas. Bekwa dari tempat sini yang tambah ikhlas lah kayak kebayangan ya. Siapa di tengah kakek? Siapa yang mau di tengah kena menang baik orang jawab amin berarti wong sing sombong sebab doa maknanya jaluk kapan wong jaluk berarti kadane but jenengan butuh rezeki, butuh rahmat, butuh selamat, butuh sakit Gusti Allah mulai nyempat takong sakit sama ini siapa di tengah kakek? Mulai, mulai. Tangannya tak atau tangannya enggak. Siap, siap. Mulai, mulai. Tangannya berubah. Lepas kayak bocah sekolah tekok, kalau kita berdoa tangannya dapat semua. Ina bersuara kuat. Dapat tangannya. Siapa dia doa makan? Gusti kula doa makan. Nek awal bulan Rajab. Berkaya wau maca sholawat kok terakhir ditutup maca sholawat tulung doa-doanya mau ngejauh jadi aja ditolak muka si ngajir kabeh muka dukul paringan barokah Allahumma sing petani muga-muga barokah hasil panen sing dadi pedagang ya Allah muga-muga laris dagangane sing dadi pegawai kaya lurae muga-muga naik pangkate muga gajine sing lagi pada meteng muga-muga besok gampang lahirane sing lagi tenang watuk-watuk ya Allah muga-muga hilang watuke sing lagi pada tenang pilek-pilek ya Allah muga-muga hilang pilek-pilek sing lagi pada lara boyok muga-muga hilang masa sing lara boyok muga-muga hilang boyoke kok singlaran dah silang gak sih sekalian baik singlaran mata hilang mata ngaji karo sebutnya kudu sing kritik singlaran boyok muga-muga hilang amin ya robbal siapa newong pandoma maca sholawat mikirnya maca sholawat lubar doma maca sholawat doma ini tidak saat ini Gusti sholawatnya disini jangan ini ke terbanannya sampai dipakannya untuk dene oh dimana lah gue mas nah ini gulungan ya
Sinyalane terbangan ki singkatane terbangan awake gemeter tangane abang kudu bae mangan. Cecil arene mangan dini. Ayo saya buruk boleh bunyong wani, sulit bisa. Ayo. Sholawatan ibu kuluk nyamali ijazah saking ababnya ulak diwaca Pak Ustadz. Muga-muga sababiah lantaran wasilah Gusti Kanjeng Nabi nyong awake dipun paringan sehat. Allahumma amin. Bisa melu-melu semua bisa menang baik. Allahumma shalli namanya bola ngerti kan
Doa pakai bahasa Inggris. Oli. Alhamdulillahirabbil alamin. In the name of Allah, the beneficent, the merciful. The promise ditukar Allah in our hour. Lenteh murkine kotwo. Balap ake semut genine dapat ibu. Kerokannya semut-semut indah. Tapi emang bener pak, bukunter. Oke, selamat anda supaya kawan sehat. Pungan dikone abang Kiai Haji Khalil Rahmat. Sampai nengong doma maca sholawat. Lu bari doma diwaca nama maca sholawat. Doma berupa apapun insya Allah ora bakal ditolak yang Gusti. Oh maning bareng-bareng kesin awake pengen sehat. Allahumma maning salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakalo yang anane beras, lakawong riang anane wong panas. Oke, dibaca saat nabi selalu ya. Kita sebijak-bijak kemenangan kok. Wes, ibu bapak ingat tasya belum berjaget. Sunggan monggo kulolan panjenengan sedoyo mengucapkan syukur alhamdulillah. Sing paling penting nyok esis duwai waras terus umure dawa. Wingi bulan Juni Agustus tepate ning daerah Brebes ning nggon desane kula. Akeh wong mati runtuhan, akeh wong mati rombongan, akeh wong mati dadakan. Ning kene sami napa mboten? Amin. Oh berarti sami. Sampai-sampai lebih bete dertah gile. Wong mati sadina nyampe ping 4, ping 3, ping 5, ping 6 bahkan sampai ping 7. Tahlilan sadina nyambi-nyambi nimbal-nimbal nyampe ping 2, ping 3, ping 4 lebih kanan. Sampai-sampai nduk asine Bu dikumpul Nabi kenapa oleh-oleh Jakarta. Kowe lebih berbes, buta lebih kene kerja dadi orang ngerti. Nah setiap telung dina, pitung dina haniku selamatan haniku mati ya Bu ya. Dan ini sami mboten. Super mini lebih ini ditukoni kargo dilakban. Nah kok kondangan dengan ibu ya lebih ini kan. Sampai-sampai bocah Quran sing tak pulang ngaji nunggu laris dikontrak ngaji 40 dinar kok mati. Ano pun bocah teluk si burung keduman ngaji usul Pak Ustad bukan anak proyek mani. Karena ini proyek berarti harap aku mati deh. Kok proyek kok jabatan jembatan kaya buku bangunan jalan tol. Ya kok BO ini jadi itu murah jadi. Mula-mula ibu bapak sing esi diwai kesempatan monggo dipun gunakaken kangge taat ibadah maring Gusti. Tuku tomat ning Banjaran, tuku tomat wadahe tampah. Singarane syukur mah kudu nurut perintah pangeran. Urip para selamat nggo ibadah. Jejak ngaji belum belum mau. Tapi saya kenalan dengan ya bu. Oh panitia juga ngomong misalnya dari bodoh atau primen dome apa bodoh bocah di sare kare apa primen mana ya? Ya kita katuli ya bu. Nyong jebrol umur 1 tahun kosil umur 15 tahun nyong dia asli arahnya casmadi utone Selasa. Dia kemudian mesti nikah yakin ya. Ini karena kayak bakula aja mereka. Bakula aja biasa karena pika teman-teman. Bakul rebus nih rebus karena Muhammad Jainan Mustafa. Berarti yang cas mati yang dunia. Kue cas mati yang berkoton Jawa mulanya Selasa. Agar tas mati Rebo, was mati Sabtu, ras mati Senin, das mati Jumat. Leres kenapa badan? Karena cas mati berarti Selasa. Barang pondok nih pondok pesantren Miftahul Huda diganti jadi apa? Jadi ulang selamatan maning namine kula Muhammad Mustaqim Marzuki Zakaria Nada di kuarane kula. Jadi sih menyebut orang orang harus sambutan orang membawa cara lah harus bilang pak anak Ahmad Mustaqim anak Ahmad Mustaqim aslinya ada kula Muhammad Mustaqim Marzuki Zakaria Nada. Coba bareng bareng 1 2 3
Nama sahabat gila ribet. Bisanya dari darah di zaman yang ada, karena setiap bulan dapat niku nganggumin ada enten gamelane, gitare, sulinge, biola niku rumusnya dermayonan talingan bandingan jaringan. Udah apal 175 lagu talingan karo cerbonan. Bisanya apal sekolah ini sengaja ngapalakan boten nyonggumin mantan artis Ramadun. Muga ibu ngani bulan puasa sih bu. Weh, tak dapat lagi ku bermain yang udah. Wah, alhamdulillah. Lah dulu kan ku serbut dan aku asli. Orang ini barang bisa terkenal, aku sih kenal darah ini bodrek, aku boten. Sebabnya lagi mamanya pulang taksi ngandung di kandungan, umur 4 bulan, aku sakit-sakitan bu. Tambah ini dibuai di mari-mari. Dilanah sababia masih lantaran obat bodrek, abis ini sih bisa apa, cuma anak lantarannya minum kali dari mari. Jadi budak kok orang mau obat sakit kepala kok lara hati, lara boyok, lara buku ya obat budak mari bu, padahal lagi hamil sadina makan budak sampai 4-5 pintu saya makan ini, ini dinakuran lah dari bocah barang mentura ini ireng kayak iya bu ini panasnya kena obat budak. Hasilnya keturunan ini nih gogo-gogo barengan loh. Cuma kayaknya semua rapatnya bagus lah. Cuma kerap bagus bapak bagaimana manfaatnya. Apa gue? Jadi barang cebrol lahiran langsung dijuluki bot. Mulai barang pas nikahan nyok payu anak sembilan karo nyok kompai bot. Udah mana kudu bawa bodrek telung kilo. Anu bojone nyok langsung numprak kumpul. Budak sakit lebih anak regane apa mana telung kilo barang-barang yang tak cerdas bawa kilo masih kita bawa mana bawa banyak kita banyak jumlahnya rong kilo bulupon ya budaknya paling rong on tahu dibungkus ya budak telung kilo barang itu ya Allah mudah saya arahnya pun demen jadi pembeli katanya coklat ya bu ke orang reka-reka yang takut enak hari sampai hari maksib udangannya apa? Hari nyokta udangannya pelas. Bisanya udangannya pelas siapa? Ambil nempelnya seperti melas. Ini kayaknya pelas ngerti dulu bu. Ya orang nantinya kita dibikin derek lah kayak kemana. Ibu bapak yang kata saya kula muliakan sholawat salam mugi katul dumateng kanjeng nabi ingkang kula jengajeng syafaatipun benjang teng yaumil akhir. Alhamdulillah diawali dengan maca sholawat muga-muga angsal barokah lan manfaat ingkang rawuh menika termasuk umat ingkang badhe pikantuk pitulungan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad dunya mantos amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sing nomor 3 punten Bu, nyong sing dinding mari keneh Cilacap. Nyong patakon wong tebeken ngaji keneh. Ki umumnya biasanya pengajar umum kaya piye? Jelas saya jam pinten Pak Bu. Jam pinten Pak? Lah jam loro kali kapan ning sanyo? Orang mau melu ki jam 12 jam 1 jam 2 jam setengah. Kita pengajar kita mampu gak jalak ini wayangnya. Boten dean ki jam 11 kok jam 12 kurang mau dan praktek ya Bu ya. Usulnya sangat yang protes kata urunannya sebelah ibunya kak protes. Semoga kita anak banyak si kilek kuning rasa kepenak kok sepiti undang amin. Nyokta judulnya lengak letik golenganan oli sakit di kanggolanggana amin ya Robban amin. Sedangkan pun kalau main doa sana plus main doa kerja tadi nyok jadi pengapurannya bukan ngomongnya nyok anak salahnya anak kurangnya anak kekeliruannya soalnya kalau hutan kekurangan kekhilafan ingkang pakai kula pada sampean kentuman panjenengan kira-kira sampean kabeh bakal pangapura kula napa mboten ya si ngomong wong lanang ngomong padha meneng bae bu jerone segara kena diukur kena dijajagi cedeke atine manungsa ora bisa rika ngomong pangapura wong ilang nang abadi mulane perlu pembuktian. Pembuktiannya sih primen gampang
tanda ringkang ajini ikhlas bumbung pangapuran nyong tak nembang jambutan ngobrak gak jambutan rikasih kompak jawab jawabnya mana kayak gue ini lorong bayi ya bu aja ditambahi aja dikurangi anggur kompak jawab kabe berarti ngajinya bumbung gampang siap jawab bebek bu aja gerung-gerung kayak mana denny tarik nafas tahan tenggorokan jawabnya mana coba rasakan tak catat gini Allah pun masih dapat mengampuni dirimu tapi mengapa dirimu tak dapat memaafkan padaku jawab yang bunyi sotempan ibu-ibu terbakar ini pertama kedua ini bunyinya jepang menawarkan Nabi Muhammad mulanya bunyi-ibu pengen curi-ibu berkah ini ku wajib kudunya ngaji ngatur jiwa ngaji dandani hati ngaji madep para kiai ngaji oleh ilmu angel yang belum ketemu tapi yang bisa ketemu gampang mulanya mat marot tentunya pangalai hibir-hibir Rika pengen bahagian dunia yang mampu ilmu pengen senang bahagian akhirat yang mampu ilmu mulanya pengurif wajib kudu nengat wong kurif iku undangan kok tanya Rasulullah ya ya tak saya musik barang salah berubah-ubah gak tau kenapa peraja keras yo, ya dijawab ya busi kopak wong urip iku wajib ngaji bagaimana ini salah bu itu wajib ngaji nah. Wong urip iku Yes.
samune apa ate benda dunia ora bakal tinggal, benda dunia ora bakal tinggal sama ya Rasul. Lintang Buana. Oh, mana-mana ini bahaya. Grup Habrot Lintang Buana. Arinyong Gemien pernah bu. Gue jadi tukang sampah. Jadi tukang sampah paham? Jadi jadi tukang sampah itu termasuk wokiman loh. Anak do, patuh minat iman. Kebersihan itu sebagian sampah ini. Berubah diri sih, bopati. Apalagi mau ngerti sampah. Tak tulisin lang-lang Buana. Ayo gue. Hari sampai itu mungkin lintang buana ya. Moga-moga besok hari sampai kabian lo. Si arsolawat, si ikhlas ya. Dari tampani, orang daya dan teni. Ayo bes mulai ngaji. Alhamdulillah, bi'idnillah. Kelawat izin dan pikir wik. Insya Allah. Dan uniki masyarakat Rejo Dadi dipimpin kali ketua panitia ini. Bendahara sekretaris. Anggotanya, ulamanya, lurahnya, masyarakatnya hujuk-hukum mengakakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Masjid Jami Syuhada Rejo Dadi bersama Ustadz Bodrek kita kuatkan aku, sebab lagi panggawai bengkul dia marami berhubungan tumparan menangnya Ustadz Muhammad Mustaqim selesai-selesai mata di syawah MZY saking Brebes. Alhamdulillah. Apa maksud dan tujuannya? Sing arane peringatan berarti pengeling-eling. Bahwasanya ini bulan Rajab niku adalah peringatan ulang tahun perintah sholat. Sebab Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj diri Gusti Allah tepate ning tanggal 27 bulan Rajab. Isra dilakokaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Gusti Allah saking Masjidil Haram Mekah dumugi Masjidil Aqsa Palestina nganggo kendaraan sing arane buruk-buruke maknane kralep dadi bateron kralep langsung anjo mikros diunggah nane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Aqsa dumugi munggah maring langit siji nyampe langit pitu nyampe Sidratul Muntaha munajat kalian Gusti Allah angsal perintah sholat lima waktu. Gusti Allah mongkon mari kumate Kanjeng Nabi nyong sampean kabeh mongkon zakat Bu. Kanjeng Nabi lah bilang cukup lewat malaikat Jibril. Nyong kokon puasa kokon haji cukup lewat malaikat Jibril. Ora kokon sembahyang. Nabi nyong sampean kopi tunggal langsung mari Gusti Allah manjat anak. Berarti ibadah sing paling spesial orang anak lihat gak gue ibadah sholat. Orang anak dititipkan, jangan pas sodako dititipkan oleh. Anak pengajian ning Masjid Jami Syuhada, orang bisa marah, kayaknya titip jajan, titip duit, oleh apa beten? Bapak Ustaz, jangan pas ngendi yang paling imami ini masjid apa namanya Jami apa Syuhada. Tapi panimami apa? Panimami maghrib. Itu gabangannya lagi laris repot. Itu maghrib balik titik kok. Pak Ustadz kira-kira boleh beli. Bukan aksan. Walau dalam keadaan bagaimanapun sembahyang kayak kudu diakoni.
yang puasa diwajibna telung puluh dina sahuran pak. Angger yang lagi awak orang kepenak, lirai nora apa? Gampang dikotori bulan Maret aku aparane dina-dina sing liane puasa. Yang orang bisa ngaji mau bulu mampu, kenapa-napa? Orang bisa sodako, kok mau makan belaka, kok dingin, buat kenapa-napa? Tapi lamun sembahyang pak, senajan yang sampai KBI si kulit bulu-bulu kempas kempisah bapaknya sesek lele beli bisa kayu dia tetep esi diwajibna kompon sembah orang kuat ngadet jagung orang kuat jagung lele orang kuat lele nganggo isyarat jagung nganggo mata atau nganggo hati sembahnya nganggo hati beli bisa dengan kudu di sembah jamu mulanya kumpungan surik dengan lambungnya adanya raja ban ulang tahun perintah sholat monggo sing esi sholatnya kaya wong arisan sampai busuk-pisan di bepok kenasa dinasa rungi lima waktu yang patahkan bu saat dinasa rungi lima waktu apa bahaya monggo detung si orang ikun beratul itu sembahyang ye yuk bareng-bareng subuh duhur asar maghrib ngetung tak gampang sing angel bocangane gampang ngomong ebrat lakonane pribasane grubeg-grubeg dipakuni gampang ngobrol ora bisa nglakoni cangkem dhuwur tanggane kur 5 cm sing brikuat lawene mung rejo dadi lha lihat nama bajune subuh dhuwur ngomong kepenak tapi kadang omongan tidak sesuai dengan kenyataan nyatanya saben dinane waktu dhuwur ya di Anjadi impian, pemuda. Kau terus niku, anjir pernah kumok.
Ya. Nah, kuat kok mesti paham. Yo, ah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini kan coba ini mana kandangnya burung. Allah tak kreativitas macam dengan kayu apa mereka umur jodoh tidak kasih dandar
nang asing biju nang asing parman merangutnya kaya celeng. Mulanya sih dari nganyong awet muda cantik cerita mempesona ya kuih dari wong wadon si murah senyum alias senang gemut dari wong ayu kudu sing sering gemuyu asal gemuyu ne aja karo mlaku-laku mandaranku edan siap aduh ayu aja kadiran lagi ayu sepian ayu yen wis peot ora payu kula nek dikasih ayu aku dadi gemuyu ora wis peot iso ora payu amin. Allahumma
Rika kai-kai kan butuh pitulungan. Anak Rika sering kaya Gusti Allah bintang makan. Gusti Allah pitulungan yang tekan Allahumma. Tapi anggar Rika orang tahu kaya ya orang dikulungi. Ya tak cerita bu. Ceritanya butuh Quran, butuh hadis, tapi nyatanya tipis kenyataan. Anak mau jadi tukang syukur. Enaknya mau tukang syukur bu. Oke, berarti bahasa Indianya sakorete ya. Anak pun jadi tukang syukur. Katakan kalau ini cuma jalan syukur kan gak ada anak. Hah? Nyempan syukur dia. Cuma nyempan takut. Takut apa mah? Jadi usia lo maha pengasih. Jadi usia lo maha pengurah, maha kaya, maha penyayang, maha bijaksana, maha pengampun. Bener. Ini orang andel kan. Dan bisa dari orang andel sih kenapa? Kayak tambahin lo. Orang mangan di mangdina tutup orang ditulungi. Jadi bisa lo maha pengurang maha penyayang. Kayak tambah ini langsung pirang-pirang tahun langsung baik. Orang ditulungi berarti bisa lo jadinya bohong. Wong gue bisa jauh karena keterbatasan ini. Barang pelaku bisa lo lagi tinggal. Balik kas dicukur bu. Anak wong edar rambutnya gendeng 5 tahun dulu dicukur. Dibere. Jadi kodok namanya tukang cukur ke mau. Mas sampai jadi tukang cukur pirang tahun, 5 tahun. Misalnya kalau ngedan rambutnya gendel, kalau dipotong. Jawab tukang cukur, kok ngedannya orang marani? Anggir marani ya tak cukur. Gue ini ngomong mana? Sama muka busi Allah. Misalnya muka yang tambah ini kan langsung itu langsung orang ditulungi. Karena orang pada mari busi. Paham apa ngerti bu? Coba dikatakan ada majinnya jelas. Markes ini kan di Pak Ustadz ngomong kadang gue bintang dan bintang Ustadz jelasnya bintang makat karena mau ngadat ini berarti ini masjid kayak belum beritahu Markes ini jadi kita ngebuyongan ya kalau orang kayak gue kan ngantuk sih Markes ini masjid ini musol ini pengaji ini jamiah. Mesti saya yakin setiap majelis taklim anak dikire, anak maca Qurane, anak sholawate, anak doane. Terus nama bete? Dikir tandane eling karo Gusti, dikir tandane emot kelingan ingat mari Gusti Allah. Makanya sapa nek wong sering eling emot karo Gusti Allah, Gusti Allah kan emot karo jenengan kabeh. Amin nak ya Rabbal. Amin. Bu jenengan anggar sembahyang sing paling apik jamaah sembahyang deret-deret, pahalanya pacarnya pikul-pikul. Sholatul jamaati abdul min sholatil fardhi bisa bami wa istrina dalja. Sembahyang jamaah lu itu utama daripada sembahyang deret-deret pacarnya pikul-pikul derajat. Jadi sembahyang deret aku orang jamin kekusuhannya yang sampai api. Ngomong pernah ngerana api pak. Ceritanya yang didudangi tegal. Umay gerinting kan jarak tempuhnya 1 jam ya pak. Barang asrama duhur balik orang keduman jamaah asar anduk ning omah tengah 5. Dadi nang sembahyang asar ning omah dhewek dhewekan. Barang sembahyang asar ning omah dhewekan rasane numpang pengin tak usuk-usuk tenan. Tapi nyatane ora bisa. Sing ora kaya iki do karo kedua Allahu Akbar. Ing mburi ana wong amen jrak iki. Wis kaya kuwi sing nembang, kayane sing ngamen piranda. Suarane gogor sing gede, angge prawatan suarane mirip tipis. Nembange ngono tarlingan, dadi kapan wong beli mung ora ngerti. Najan debane segunung Semeru, hula bisangku yen arep diwayu. Tuh lagi sembahyang ditembangi ngomong ngono, kan diwayukan ora kudu urusane iki. Ada di sembahyang maka patena meter akhirnya daripada tak batal nabi setengah 5 orang tak batal nabi ya keder kalau-kalau itu mandek kenapa ngamen buangnya nambah mana nambah rujak buangnya mundur gagal kawinan daripada aku mendakit tapi kalau balik-balik kan sembahyang ditembangi akhirnya memandek, barang memandek, mengamen itu mandek.
barang yang pantang lagi semuanya. Bocah itu anaknya itu sepuluh hitung tahun belum bertahan berat. Mencolok pun coba lah rogong-rogong sok beli-beli calon-calon tak cek ini bukan lho orang-orang itu lho kan bata lho ya tapi bocah anak semuanya kok dijalik di duit boh para pengamen boh para pengamen kan ada bayar orang itu kan boh tidak pengamen balik mani kan bak mani kan dijalik kena duit sih. Bapak bagi jumpul wis aja harapakan saja sampai masjidan bukan salah siapa mula bapak turut tahu diwai belanja yang ngomong lah belanjanya dengan yang amin bapak main pribet tanggung jawab awan bagi sampai nganggur bay nah pengangguran apa banyak kalau bener yakin terus kayak punya mandek pengamen mandek lu makan bombong sembahyang patah lanjut sekarang patah lanjut nyok lirik bocah ini nek dengan lu mama-mama turun jabat nanti kamar berat-berat dompet nungdeg-degan ya Allah makanya dompetnya kastak isi aku satusan bawa yang ketat-ketat jadi nung sembahyang kalau dulu mandi industri itu lu sing jujukin aja yang ketat dompet dari capi gue ngamain panen ketan aja gue sih barang yang lirik juga yang bucang ewe-ewe duitnya ketan nungin coba nunggu coba lo sembahyangnya tak bakal nah ayo nangis jatuh lu berangkat ya Allah sama pura-pura gusti sembahyang tak bakal nah soalnya ketan gusti dan yang patahpun subye wongnya gak enak ngamain naiknya piraku apa ini orang hebat, yang atas mulutnya sehat mau sarap ada banyak juga usah manusia masyarakat Nabi Muhammad berada sembahyang paling enak di masjid di musholat jamaah di rumah kokonku sholat anak-anak ibu-ibu sembahyang di rumah pas goreng ibak ayam pas goreng ibaknya namanya bilawannya ibaknya depan ngarep itu ibaskong sembahyang Allah Akbar barang rokat kedua anak kucing meong alah benak ya tak sembahyang gue kayak kemarin benak ya tak orang kucing yang marah itu dengan buka lutak aduh cincin yang buka ada si gede si gede kok bapaknya cincin cincin baik kucing orang arti itu si gede sembahyang pula yang beda-beda iba saya sembahyang minuman kata ada sembahyang di masjid di musholat kali pernah di jamaah dari aku ngamen laka ya bunda ini pakai perangkat pemerintah jamaah aja tutup Allahumma ya Rabbal mana mila minkum su'am bijalati sumata bamin ba'di min ba'di wa asla'a fa'annahu mufur rahim Allahumma barik.
Dipotong kanca bature.
Kalau tak ngelam jam itu jam rolas kurang 10 menit berarti waktunya 10 menit mahilah ya. Ibu bapak ikan tansah kelompoknya kalau satu menanak keterang menunggu gajah mati meninggalkan babi, macan mati meninggalkan wong urip ning alam dunia kaya nyong sanggan kabe urip kemudian mati meninggalkan pirang pirang sugiye wong rejo jadi kas tuku motor anyar kas tuku mobil anyar barang sambulan mati kira-kira anak beli mobilnya dipenemo mau mati jalan-jalan kusura nah apa ini diperakosi malam kabe sugiye wong kene kas tuku TV anyar barang sambulan mati TV-nya dipenem mau mati nonton sinetron Ikatan Cinta kumbung selesai andine wis meteng apa wis lahiran ora paham koyo keder dadi mayit gentayangan ora bisa sebab sing ana ning dunya nalikane nyong mati ditinggalkan umah magrok magrok ya ditinggal mati oh ditinggal mati be maneh masih bu kene-kene kan ada sembahyangan kan bali maneh umah magrok magrok ya ditinggal mati. Hanya bilang anak bulan-bulan aja sih kan. Hanya ini deh ditinggal mati. Karena anak bule masa ditinggal mati. Ditinggal mati. Ditinggal mati. Kan orang bulan-bulan kerja. Yang bulan-bulan yang punya media kan. Dan kemarin kok itu tadi si anak bule aja pokoknya kok anda sedap rumah makrong makrong ya ditinggal mati gelang kalungnya ditinggal mati lanang ireng gering plong plong pisang ditinggal mati ulek ulek ya ditinggal mati sama bau-bauan rokok pacet ngisi-ngisi nalurae ya ditinggal mati motorannya nasi bungkusan berukasan pajak ya ditinggal mati daster apa patin channel kolahan pangani curut roh kanggu ditinggal mati kompor budul ditinggal ini kan pake ini kan bisa dikemulung banget sih bu. Ini ngomong bener apa salah kan? Kan aku mati gak kompor ngomong kan gak wane amal soh jadi kan sebenernya bener kan dikumpul pokoknya itu lucu menjapit kan bintangan orang dibayar di film temen-temen kemudiannya itu kan besi ngayang perjalanannya Bali mah ngejam kan pokoknya anak-anak bojene yang bikin SMS baik apa habis ngawas napa dereng lagi ngawas terus kayak benek wah jadi rumah jambi ya langsung mengganti pak biasanya kan ada biasa ambil nyong balik jam rolas dan sunsia semelek kalau dikurusi ambil satu bukan jam rolas tapi kemungkinan nyong aduk masuk dan tidak disitu biasanya ambil turun turun pak bukun dan nyong balik ngomong turun tetap pintu prok 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 ngomong bujuri nyong buka lama kalau nembak di rumah yunan nyambut nyong nembaknya ngomong Godon semangin ning tengah sawah resangkan pamit mas bodrek asal setia bulan nerima tangan-tangan edo mene bobyan amplok berai kan jadi gelirupan anak berhasil tunggu lama pun jarak bayar tapi punten ya kamu bagian main rock kata-kata ya kamu bojone ayu kaya lu nama aja ya bojone kan saya menjak ini lu sebutkan bojone ayu kamu kaya udah kaya lu peteng kamu cantik ini si bujang mau nyapang sampe ini ya apa bujang anak ampen ngakunya bujang anak rembel sampe pengen bojone ayu beli untuk memperbaiki keturunan anggar pengen bojone ayu ini pernah matur pada abah abah yang mau pernah pernah enggak keturunan yang mau apik yang pengen bojone ayu syaratnya pripen abah itu lah sanjang
orang berjalan mengumpat pun. Cinti temen pada barang yang pun enggak kelingan. Arane dewi temu dari ngeli. Arane tak boleh dipikiran sabar pun. Sunyati, sunyati. Sunyati, sunyati. Sunyati, sunyati. Itu misalnya kemungkinan sih. Ini ngeli-ngeli bojone. Bojone itu karena sepuluh ngekelingan mali. Berkatnya, alhamdulillah pelakor. Enggak saya mau dengan jaya tenggelak atau ada coklat ya bu ya. Saya pun rasanya tai kambing bulat-bulat bulat mancung rasanya coklat. Dunia milik kita berdua yang lain pada ucap. Nah jana sampai raih ini yang besar. Tapi jaya nengoknya kayak Arjuna Iro. Hari Arjuna Iro sih primen. Etak kembang aja bu. Jaya bojone mau. Nah jaya uangnya tapi ganteng rupanya. Senajan ireng raine tapi ake duwite. Ini makat bayi sih. Rekir-rekir. Aku mulai-mulai nunggungan ini. Nunggungan ke palingan sehat. Tolong eh. Nunggungan jam bualas, jam kemuning. Ini suwe-suwe lawas. Besok bisa ketemu. Suwe ora jamu. Jamu lawang sewu. Wih suwe ora ketemu. Nunggungan pada ketemu. Panitia Raja Bantam. Mau ambil rumah, panitia ini gini-gini mencakit. Tapi orang ini apa ya kurangan pangan pak, kering soten kakek pikiran. Saya jadi ajib mata. Kuning kuning kau jangan ngapling sebelum tiba di miring panitia. Kuning kuning kau jangan ngapling sebelum tiba di miring wong urip aja lo di gawe pusing bokat awak kiri kada di geri. Jadi kok nggak ngerti kakek pikiran apa pikir? Sing lemu sih berarti lah kapikir etal. Kamu yang kayak kue kok sing lemu makro? Sing lemu berarti tandanya sab? Sabar. Godong cuar kan gua jamu kena campur melati. Sapa wong yang lakoni sabar pasti awak kedagi lemu. Mader gunya beli tiga wa mati beli tiga wa mati. Ringkak dan pikir, semuanya sebelum mula kau pikir, ada orang kan aku, kotak menjaman ibu. Alhamdulillah jam rolas, mau panitia sanjang, umai pak ustadz punten terdiri pengajian, ini selesai mentok-mentok jam rolas. Jadi samanya baik kan saya perlu sampaikan, yang jauh pak pura ya pak, bukan tata bahasanya orang sopan. Ngomongnya tapi mau berbus pun ringkak yang orang sopan men, yang balik jawab. Bunda, ini udah maju, ini daerah Sunda, ini Muara Baru, Jakarta Utara 99% pakai bahasa Jawa. Orang urusan penertiban pawan orang umat dulu. Kung aparannya Sunda, bu, instruksi. Pak Ustadz, bahasanya ternyaho. Yang ngomongnya enggak ada beda nyaho. Nah, orang Jawa kok ngomong Sunda, pak? Ya udah bisa. Lah bisa dengan pakai bahasa Jawa sih kenapa? Sebab bahasa Jawa, bahasa Sinteni, bahasa Sinetrik. Bahkan apa namanya Amerika baru dan bu. Bahasa Jawa ini karena bu bahasa nasional, bu bahasa si paling keren, paling aktif. Sebabnya apa? Bahasa Jawa ini kabeh ana artine. Contoh krikil artine krineng siki. Krikil paham pak? Bisane darani krikil krineng siki. Kuping artinya kaku jepit beling. Kupluk artinya kaku jepupluk. Katok, katok panggil katok. Katoknya selana. Katok pendek, ini selana si pen. Misalnya darani katok, nanggone si jangkat, si kile si ji. Coba pak lu orang nanggok. Katok si kile jangkat, kabe ngomong ya. Nah namanya ini bahasa Jawa selana artinya bagus. Utang berarti nih kang, utang apa ambilnya sama ini? BH barang baru ya. Ini bujang kita kalau utangnya masalah kita. Yang berarti barang musni kapan kang? Jadi bisanya dari utang, nanggone, si kute kudu mentang. Jadi begini. Caca kok wajib nanggu utang kiri si kute orang bebu. Orang bisa mancing. Bukan orang sama mana kok, jadinya ngapur ya sedih. Tapi kalau bu, pikir aja, bukan masalah sembilan jadi ini. Kalau ada masalah soal
pati pirang-pirang kan mukane watu karo utang. Eh, sing terakhir ngapurane Bapak Lurah, Bapak Panitia, sedulurke matur terima kasih Bapak Kyai, Bapak Ketua Musola juga Bu Hajo Iman. Muka-muka perintah itu jadi sukses orang lingkungannya besok bentuk bayarnya ketemu di akhir-akhir rumah dan bulan yang terakhir nyongkan-nyongkan dermayonan sampai nebok promo kenal lagu dia tak jamin balik turunnya merong kabe makan ya kemudian berarti lah turun tapi kok dia tak buaya bapak dia lagu terakhir kasih semangat anda tak buaya mau kerja jadi ketika jawab si kompak dalem kayak apa ya dalem masih mau anak kayak wong suga dalem nah kok terakhirannya nanuna anuna ketika ngomong tobat ngomong tobat dan ayah kan mati lah kayak apa ya siap kenapa buat deh siap tak coba ison si kuburku wong rejo tadi ya kaya-kaya bainok penurip maning toli panyembah sujud ibadah maring Gusti Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.